Ya Allah, Ma. Ma, kita ke klinik sekarang ya, Ma, ya. Ma, enggak kuat jalannya, Cu. Ajah kamu baru tahu. Astagfirullahaladzim. Cu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Akum. Maaf, maaf. Cucu teh lagi buru-buru. Kenapa, Cu? Tadi teh bar-baran nelpon, katanya Ma Eros jatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, punten kalau gitu Cucu duluan. Oh, iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, Pak Idoi. Iya. Kalau belajar ngaji itu yang benar, serius, fokus, jangan main-main. Kamu juga dengerin, jangan senyum-senyum. Iya, Pak Idoi. Ayo baca-baca, Nap. Kenapa serem begini? Iya, saya kok lupa ya. Setiap mau bulan puasa kan Pak Idoi ngajar ngaji. Ini pasti kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa pada bicara sendiri? Disuruh baca, disuruh ngaji malah ngobrol. Ayo baca-baca. Iya Pak Idoi. Jangan iya-iya terus. Disuruh baca ya baca. Bismillah. Yang benar. Bismillah. Bismillahirrohmanir Rohim. Kang Aceng. Tin, sebentar ya Tin ya. Kang Aceng beliin buku dulu buat kan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, cantik. Buku gambar Lis udah habis. Tuh, udah habis buku gambarnya. Oke, Bos. Nanti Papi Ngaceng yang beliin ya. Makasih, Papi Ngaceng. Sama-sama, sayang. Ngaceng. Papi Ngaceng. Iya, Boy. Ada apa, Boy? Will harus beli sepatu hitam lagi. Sepatu Will sudah kesempitan. Udah kesempitan ya? Iya, Boy. Oke, Boy. Kang Aceng beli aja buku buat Kansa. Nanti Liz sama Will biar sama saya aja. Iya. Papi Aceng pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Will, Liz, nanti biar sama mama aja ya. Kalian berdua jangan nyusahin Papi Aceng. Sakum. Nanti kalau... Tadi siapa ya yang mau beli buku gambar sama sepatu hitam? Will! Yuk, siap-siap yuk. Kita beli sekarang. Asik! Ada gajah di balik batu. Mereka berdua juga akan ada ngajak. Gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu. Ketiban gajah kamu baru tahu. Ketiban gajah. Aduh. Ya Allah, Ma. Ma, kita ke klinik sekarang ya, Ma, ya. Ma, gak kuat jalannya, Cu. Ma, makan naik kursi roda, Cucu yang dorong. Badan emak sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
mama mandi. Barbara tadi lagi masak air rumahku. Soalnya Neros kalau sore suka ngeteh. Terus? Tahu-tahu Neros teriak kesakitan. Padahal ya om. Neros kalau ke kamar mandi dianterin sama Teh Cucu. Ma, kita ke kliniknya, Ma. Ma nggak kuat kesananya, Kum. Sakit. Assalamualaikum. Ada apa atuh kamu teh? Kamu tuh kalau telepon pemimpin Ciraos, tapi kalau enggak ada kepentingannya, kamu teh bisa dihukum, ngerti enggak? Berisik ah. Kamu itu yang berisik. Apa ada apa? Ngomongin soal apa? Jalan tembus, santunan, apa retribusi gitu, naik. Apa kamu minta tolong saya bayarin listrik? Maeros jatuh. Innalillahi. Kamu teh ada di sana? Iya. Ya udah gimana sih kamu teh? Bawa aja ke klinik, gak usah telepon saya gitu ah. Maerosnya nggak kuat jalan, Dang. Siapa juga yang disuruh jalan, tukang bolu, pakai kursi roda yang Ikoh beli. Aduh, kelamaan. Bawa mobil kamu kesini lah. Mobil saya. Oh, begitu maksud kamu. Ketahuan. Kamu mau ikut nganter ya? Ya kan? Terus kamu naik mobil saya, semeriwing kena AC. Senang gitu kan, ha? Astagfirullahaladzim, dan kamu itu pemimpin besarnya. Harusnya kamu... Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sakit, cu. Kang Akum. Iya, ini saya udah telepon Dadang untuk bawa mobilnya ke sini, ngantar Maeros ke klinik. Sebentar. Ceng, kamu ke tempatnya Maeros, Ceng. Maeros jatuh. Udah jangan banyak tanya. Nya, assalamualaikum. Nanti di rumah dilatih lagi ya, Nap. Iya, Pak Idoi. Masa menantunya Pak Ustadz ngaji belepotan?